Jadi semua ada pembagiannya. Jadi kita bikin kayak perusahaan. Jadi ada bagian-bagiannya. Kita juga gak mau kalah, kita juga punya bagian-bagiannya. Perjuangan awal atau memulai perbuatan baik itu biasanya memang kita harus bisa menikmati kesunyian. Setelah ada hasil, maka banyak orang akan berbondong-bondong merasa sebagai teman. Tapi demi menjaga bumi, kembali ke pertanyaan Pak Andi tadi, emang masih ada bumi lain? Ya kan? Kalau tidak ada, ya ini harus kita jaga bareng-bareng. Kenapa? Kalau lingkungan rusak, maka semuanya akan merasakan kerusakan itu. Jadi kita itu baru dikatakan bermanfaat kalau kita itu bisa memberi manfaat pada banyak orang. Ya termasuk alam sekitar kita. Termasuk ketika kita melihat ada tanaman kering, kita mau nyiram, ada sampah, kita mau ngambil, itu memberi kemanfaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prokrim Jakarta Barat bersama.